Laga Big Match tersaji di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Minggu, 1/4, malam WIB saat Sriwijaya FC menjamu Persib Bandung. Duel seru tersebut bukan sekadar upaya kedua tim meraih poin penuh pertama di Liga 1 2018 ini, juga menjadi ajang unjuk gigi para mantan. Seperti diketahui, kedua tim diperkuat sejumlah pemain yang pernah berkostum klub yang saat ini menjadi lawan. Di kubu Sriwijaya jelas sorotan ada pada Makan Konate. Gelandang serang asal Mali tersebut merupakan mantan penggawa Persib. Dia menjadi pilar saat Persib menjuarai ISL 2014 silam. Sementara di kubu Persib ada sejumlah pemain yang sebelumnya pernah menjadi tulang punggung Sriwijaya. Mereka adalah Wildan Syah, Tony Sucipto, dan Supardi. Selain itu masih ada Airlangga Sucipto yang kerap menjadi super sub. Dalam laga nanti, baik Sriwijaya maupun Persib diyakini akan langsung bermain terbuka. Maklum saja, keduanya memburu kemenangan pertama di Liga 1 2018 setelah pada pekan pertama sama-sama hanya meraih hasil seri. Sriwijaya ditahan imbang Borneo FC, sedangkan Persib harus puas bermain seri saat menjamu PS Tira. Pelatih Sriwijaya, Rahmat Darmawan, enggan menganggap enteng Persib kedati bermain di publik sendiri. Menurut RD, sapaannya, Persib adalah tim besar yang bisa tampil gemilang saat bermain tandang. Apalagi, saat ini Persib diperkuat sejumlah pemain yang berkualitas. Salah satunya striker Jonathan Bowman. Persib adalah tim besar yang harus kami waspadai. Mereka sering mendominasi pertandingan, juga punya banyak pemain berkualitas dengan kecepatan tinggi, beber RD seperti dilansir Liga Indonesia. RD bakal memainkan skuad terbaiknya, termasuk para legiun asing. Salah satu yang diharapkan bisa mengatrol permainan Sriwijaya adalah Manucah Rizalilov. Dia sudah kembali setelah menjalani laga internasional bersama timnas Tajikistan. Saya berharap bisa menurunkan skuad terbaik saat menghadapi Persib, imbuh RD. Sementara itu, Persib datang masih tanpa pelatih utama Roberto Carlos Mario Gomez yang pulang ke Argentina lantaran kepentingan keluarga. Persib masih didampingi asisten pelatih Fernando Soler. Persib termotivasi untuk meraih kemenangan setelah pada pekan pertama secara menyakitkan ditahan imbang 1-1 oleh PS Tira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gol PS Tira tercipta pada menit akhir. Dalam laga nanti, Maung Bandung kemungkinan besar akan memasang dua penyerang sekaligus. Itu setelah Bowman sudah sah bisa dimainkan. Penyerang asal Argentina itu akan diduetkan dengan Ezequiel Nwosel. Putusan memainkan dua striker lantaran Persib memang memburu kemenangan di kandang Sriwijaya. Laga terakhir kedua tim tersaji di fase grup Piala Presiden 2018. Kala itu, Persib yang bertindak sebagai tuan rumah mampu menang dengan skor 1-0. Bagaimana dengan laga nanti? Layak dinantikan.